Selasa 1 Agustus 2023, Kota Tangerang diberikan kepercayaan untuk menjadi tuan rumah gelaran olahraga rugby tingkat nasional. Pengujian lapangan atau latihan dilakukan oleh semua peserta kejuaraan nasional rugby di Stadion Benteng Ribon. Waktu yang diberikan untuk uji lapangan atau latihan yaitu selama 55 menit, diikuti oleh 12 provinsi dengan jumlah 21 tim, yakni 12 putra dan 9 putri. Sedangkan untuk pertandingan dimulai pada tanggal 3 di jam 8 pagi hingga 4 sore. Provinsi yang terjun dalam pertandingan ini yakni Banten, DKI Jakarta, Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Maluku, Papua, dan Papua Tengah. Kita monitor uji lapangan hari ini Stadion Menteng untuk kegiatan kejurnas rugby yang diikuti 12 provinsi. Semoga tamu-tamu dari luar Kota Tangerang, dari provinsi yang lain bisa melakukan pertandingan dengan sportivitas dan sukses sampai terakhir, tidak ada masalah sesuatu apapun. Sukses selalu untuk rugby. Jadi kejuaraan nasional kita tahun ini juga akan lebih spesial karena juga kita gunakan sebagai babak kualifikasi PON 2024 di Aceh dan Sumatera Utara. Jadi ada 4 nomor yang kita pertandingkan, 2 nomor rugby 7 putra dan putri, dan juga 2 nomor ex-rugby putra dan putri. Tujuannya sama, 4 tim terbaik akan lolos ke PON tahun depan. Jadi sekarang sudah ada tuan rumah Aceh dan Sumatera Utara yang otomatis lolos ke PON. Kejurnas tahun ini juga mengambil berarti 4 provinsi terbaik untuk menjadi peserta PON tahun depan. Ada berapa banyak provinsi yang turun ke kejurnas ini? 12 provinsi yang bermain di kejurnas tahun ini. Putra-putri 12 provinsi. Oke, baik. Makasih Bang Firo. Dari Stadion Benteng Ribon, Tim Liputan Sport Channel melaporkan.